nih, berjumpa lagi bersama saya Vika Novianti, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adi. Bersama dengan Pak Adi, saat ini kita mau buat pupuk mikroorganisme lokal dari buah-buahan. Nah, Pak Adi, untuk buat pupuk mol ini ya, apa aja sih bahan-bahan yang harus kita siapin? Baik, di sini kita ada buah-buahan, di sini ada nanas. Ini sebanyak 400 gram. Nanas, ada buahnya dan beserta kulitnya juga. Ya. Selanjutnya ada pisang, di sini 300 gram. Di sini ada pepaya dan ada kulit pepayanya juga 300 gram. Di sini ada gula merah. Ini gula merahnya 100 gram. Ini gula merah yang sudah dicairkan. Fungsi dari air kelapanya sendiri untuk apa nih, Pak? Air kelapa dapat berfungsi sebagai nutrisi bagi berkembangnya mikroorganisme dan juga sebagai nutrisi pada saat dia digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Lalu selanjutnya apa lagi nih, Pak? Untuk langkah awal, pertama buah yang tadi sudah kita kupas, lalu kita blender, kita blender ya, Pak. Haluskan buahnya. Saya masukin ya, Pak? Ya, silakan sebagian-sebagian, sepertiga. Segini cukup? Ya, cukup. Dengan ditambahkan dengan air secukupnya untuk proses blender. Oke. Kita blender ya, Pak? Ya, silakan. Dan ini hasil blenderan kita tadi ya, Pak ya? Buah nanas sama kulitnya? Iya, beserta kulitnya. Oke. Pak, sebetulnya untuk bahan makanan sendiri ini bisa semua jenis makanan atau ada makanan-makanan khusus saja nih, Pak? Semua jenis makanan organik yang sudah menjadi limbah, bahan organik bisa digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal. Oke, seperti tadi ada nasi juga bisa nasi ya, Pak, bisa ya digunakan. Sebutnya ntar mau nasi basi. Oh, oke. Okay. Ya, masih bagus kan, sayang ya. Ya, seperti itu. Oke, setelah di blender kita tahapan selanjutnya apa nih, Pak? Setelah di blender maka kita selanjutnya kita campur ke dalam air kelapa tadi semua. Selanjutnya air gula sebagai sumber glukosa bagi bakteri. Setelah ya. Oke. Setelah itu kita aduk hingga merata seperti itu. Kita tutup rapat untuk proses fermentasi. Ini wadah untuk tempat pencampuran dan fermentasi ini sudah disambungkan dengan selang yang dialirkan ke air yang berada di dalam botol. Oke. Nah, jadi nanti gas sisa buangan fermentasi ini nanti dikeluarkan melalui selang ini ke dalam air sini dimasukkan. Okay. Jadi itu maksudnya untuk membuat praktis agar tiap hari kita tidak usah buka tutup. Tapi bila kita tidak menggunakan selang dan botol ini, bisa saja, tapi tiap hari kita harus buka tutup minimal sehari sekali selama 5 menit. Untuk menghilangkan baunya, betul nggak sih, Pak? Untuk mengeluarkan gasnya agar tidak meledak seperti itu. Oh, oke. Oke, Pak Adi, setelah kita fermentasi selama 2 minggu, apalagi nih, Pak, yang harus kita perhatikan? Kita periksa apakah sudah jadi atau belum. Saya ambilkan contohnya yang sudah boleh, Pak Adi, seperti apa tuh? Oke, baik. Nah, ini salah satu contoh hasil dari fermentasi buah-buahan ya. Jadi ini warnanya memang sudah lebih pekat dari sebelumnya ya, ya. Jadi aromanya masih memiliki karakter dari buah penyusunya. Dulu ini kebetulan dari buah jeruk campur nanas seperti itu, masih ada aromanya, ditambah sedikit aroma alkohol seperti itu. Tapi baunya nggak pekat sih ya, Pak ya? Maksudnya nggak mengganggu gitu ya? Tidak mengganggu. Ya, masih ada. Seperti kalau
Mol nasi itu baunya seperti tape seperti itu. Oh, oke. Okay. Dan warnanya juga berubah dari sebelumnya ya, Pak? Ya, lebih pekat. Lebih pekat. Lebih pekat ya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, apalagi Pak yang harus kita lakuin? Untuk seperti ini bisa kita packing seperti itu, disaring terlebih dahulu agar. Oke, okay, bisa ya. Kita mulai, Pak? Oke. Okay. Ini ukurannya 1 liter. Kalau keunggulan dari pupuk mol ini sendiri apa sih, Pak? Dengan pupuk-pupuk yang lain? Di sini adalah sumber dari banyak sekali. Di sini ada mikroorganisme lokal yang dapat berfungsi sebagai dekomposer. Terus di sini juga mengandung mineral-mineral penyusunnya. Dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair. Terus ada hormon-hormon yang berasal dari buah-buahan tadi, enzim-enzim yang berfungsi untuk pertumbuhan dari tanaman seperti itu. Okay. Bisa juga mikroorganisme ini untuk fermentasi bahan pakan ternak. Keunggulannya yang jelas kita memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita, jadi low cost seperti itu. Untuk pengaplikasian secara umum, apabila kita ingin membuat pupuk kompos atau membuat pupuk, ini dapat diencerkan, ya, dapat diencerkan. Jadi satu bagian dari mol ini diencerkan dengan 5 bagian air. Jadi 1 liter mol dengan 5 liter air, lalu disemprotkan ke tanaman limbah organik yang akan dijadikan pupuk. Misalkan kotoran ternak mau dijadikan pupuk, disemprotkan seperti itu dan seperti itu. Oh, mudah sekali ya, Pak, berarti ya. Ada lagi yang kedua, kalau kita mau langsung menggunakan mol ini sebagai pupuk organik cair, maka diencerkan 1 bagian mol dengan 30 bagian air. Jadi misalkan 100 ml mol dengan 3 liter air. 3 liter lalu air. Disemprotkan ke tanaman seperti itu. Oke, untuk jenis tanaman yang bisa kita semprotin itu apa aja, Pak? Secara umum semua tanaman bisa disemprotkan seperti itu. Dan manfaat untuk tanamannya sendiri apa nih, Pak? Kalau ini manfaat untuk tanaman ini untuk membantu merangsang pertumbuhan dari bunga, terus buah seperti itu, dan daun seperti itu. Bisa juga untuk pertumbuhan vegetatif dari tanaman. Nah, tapi untuk tujuannya dari pupuk mol ini sendiri apa sih, Pak? Ya, jadi seperti yang telah tadi kita uraikan di depan, fungsinya yang pertama tadi sebagai dekomposer atau pengurai untuk membuat pupuk seperti itu. Yang kedua, ini dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair yang langsung bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dengan disemprotkan ke tanaman. Terus yang ketiga, ini juga dapat berfungsi untuk membuat pakan ternak fermentasi seperti itu. Dan juga ini bisa berfungsi juga membantu untuk melawan serangan-serangan penyakit pada tanaman seperti itu. Yaitu semua potensi, itu semua potensi. Ini salah satu dari usaha kita. Dan yang jelas bahwa di sini harganya, di sini harganya kan relatif rendah. Seandainya kita mengeluarkan uang juga, maksudnya tidak terlalu mahal ya, Pak, menguras kantong. Kalau ini kebetulan saya dapat ada beberapa yang gratis ya. Saya dapat dari limbah-limbah dari tukang nanas seperti itu. Kebetulan itu juga pisang. Di belakang rumah saya ada kebun pisang seperti itu. Terus pepaya juga, pepaya yang udah hampir busuk di tukang buah saya beli 2.000. 2.000, terus nanas di sini harganya 5.000 satunya, satu buah. Jadi total biayanya ini 12.000. Nah, ini kira-kira nanti akan dapat 1,5 liter. Wah, iya. Ya. Sebotol penuh ini ya, Pak ya? Ini 1 liter. Kalau 1 liter kurang lebih, kalau untuk bahan aja ya. Untuk bahan Rp8.000. Rp8.000 saja. Ya, apa sih, Pak Adi, harapannya dari pupuk mikroorganisme lokal ini? Harapan kita semua tentunya sama, ya. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah ya, agar tidak limbah di sekeliling kita limbah organik tertumpuk. Dan tapi dimanfaatkannya berguna untuk pertanian kita seperti itu. Ya, Sobat Tani, itulah tadi proses pembuatan pupuk mol dari buah-buahan bersama saya, Fika Novianti. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Tani dan mudah untuk diikuti di rumah. Sampai jumpa lagi!